Ibu pun sok. Ibu sok. Truk, truk, truk. Sebas kamu serangan. Ibu-ibu masalah di Megarang. Ini hidangannya ada yang unik, teman-teman. Di atas nampan. Satu porsi ini bisa 4 orang ya. Dan kebetulan juga saya bareng Ak Ustad nih. Satu nampan bareng Ak Ustad nih, teman-teman ya. Teman-teman, ternyata airnya jernih ya, dan itu ada jembatan tradisional, teman-teman, ya, dari bambu, unik sekali. Ini adalah kampung Mariuk kalau nggak salah, kampung Mariuk, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Nah, ini adalah jembatan bambu, teman-teman ya. Kalau sore hari biasanya warganya sedang kumpul-kumpul. Sedang ada di rumah ya, teman-teman. Pulang dari kebun atau dari sawah. Jadi kalau sore harinya, kalau sore hari mah waktunya istirahat ya, waktunya nongkrong. Kalau orang Sunda bilang yaitu leleson. Assalamualaikum. Nuju naraon? Nuju nalongkrong ya. Tong kabur. Alim. Ah. Oke, okay, alim segala. Daramang. Mama. Bu. Bu. Ngiringan iya, ngiringan silaturahmi. Iya, Dek. Menuju nyanet kerupuk. Lihat, teman-teman. Seur kerupuk katanya di sini banyak kerupuk. Dek, makan apa, Dek? Makan kerupuk, Dek. Coba lihat, Dek. Makan kerupuk. Tuh itu mah itu tuh. Gejo dah. Tuh jenggotna bodas tinggali itu. Rek make. Gejo dah. Rek kangen meri. Kangen meri gitu tinggali. Mana saha? Wah, kada kan nyebut geningan. Jika nu heueuh wae. Tuh. Ada si Abah katanya, teman-teman, nih pakai topi tradisional namanya topi cetok ya, kalau enggak Pak Bah Ramang Bah. Dari kamar mana, Jang? Di bawah.
Beri ibak? Ya. Ru wayah kieu ibak panten? Ya, Mang. Ya, teman-teman, ini anak-anak katanya mau mandi ya sore-sore. Sok pada ibak mah ya. Ayo, mah, mah. Nah, anu pada ibak ayo. Tara ibak? Tara. Mau nyetara ibak. Tara ibak, sok dal. Ordi di WC. Imah. Tara ibak di wahangan. Sore-sore mandi teman-teman ya. Dingin katanya. Teman-teman semua, dari kejauhan terdengar ya suara nadoman atau sair-sair, ciri khas di pedesaan seperti ini ya teman-teman. Kalau sore hari menjelang maghrib, dari masjid-masjid itu ada nadoman-nadoman ya teman-teman.
Sekson Ani kumargi hati tumut karena dauhan Syekh Abdul Qadir dugika mumbu anak babo. Di ayat anti ayat hadis akhir untuk ayah di zaman itu kak gandam atau nabi anu kak goda ku eta istri oke itu na eta Sekson Ani oke palawan kisadayana eta kabarku mana kata nabi apelek pun menjadi kata istri mutu istriya gesunta isi indri kusantrina kita nabi nasih kita kebogiai mugelis barisai diarti kursantri sakit lobang barisai kursai kau tinggi gembira we bunga we kita dosa pun kami dawan saya Abdul Qadir nya gus diampura guru maneh karena arah-arah maneh dina menit harita Sayyid Abdul Qadir ngahampura menit etakene Sekson Ani ngoreja elin tina lalu pesat kekaren di pedawang kesan pedangnya reki namun kekajakan gus Sayyid kabur buru-buru keluar pedangnya kekaren di mukare sakotong di diri pedangnya. Teman-teman kita lihat ya. Ini tempat nasinya. Pakai nampan ya, Pak ya. Pakai baki. Oh, disimpan hela di dia gitu. Ya. Teman-teman. Kita lihat ya. Kebersamaan di kampung ini sangat-sangat unik sekali ya, teman-teman. Kan itu yang saya mau. Kerjasamanya. Iya. Kerja sama ibu-ibu di dapur ya. Di dapur. Dapur. Di dapur. Saya kasih lah jadi itu. Canda. Dua adik. Jawa awang misalnya. Jawa. Abah Dina itu, Bah. Maaf, Bah. Kak. Nah, kak. Nama Dikong. Nama Dikong. Nama Dikong. Nama Dikong. Salah, gimana tempat tinggal lah. Ibu-ibu besok. Ibu sok truk 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 sebab kamu sorangan. Ibu-ibu mah lalak di megaran. Setelah acara selesai diakhiri dengan makan-makan ya teman-teman ya. Dan makannya itu di atas nampan kita lihat. Satu nampan itu ada 4 orang atau 3 orang ya teman-teman ya. Pak, ini kena tahan sob. Dua adik tak? Mana ya? Pemerintah aja dong. Hah? Pemerintah aja dong. Jangan. Yang sayang.
Ini hidangannya ada yang unik teman-teman. Di atas nampan satu porsi ini bisa 4 orang ya. Dan kebetulan juga saya bareng Ustadz Ustad nih. Satu nampan bareng Ustadz Ustad nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kenyang. Kenapa dia? 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 K